Yo guys, welcome back to my video. Dan ya, jadi kemarin aku cek beberapa karya animasi yang ada di grup animator Indonesia dan juga di grup Pipa Clip Animator. Dan di situ ada banyak banget referensi yang mungkin kita bisa ambil gitu loh. Dan kayaknya menarik juga nih kalau kita bikin video reaction di Facebook. Oke, jadi buat teman-teman yang baru datang di channel ini nih, jadi channel ini adalah channel tutorial animasi atau membahas seputar animasi di Android. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar animasi di Android, kalian bisa belajar aja di channel ini karena udah banyak banget tutorial yang udah aku bikinin. Jadi kalian bisa tinggal pelajari aja. Dan di channel ini nantinya aku juga bikin segmen tentang mengubah gambar subscriber menjadi sebuah animasi. Jadi nanti kalian bakal kirim gambar nih. Nah, gambar kalian bakal aku ubah menjadi sebuah animasi gitu loh. Dan ini bakal menarik banget. Jadi kalau kalian setuju, kalian bisa komen aja di bawah. Dan jika sudah, langsung aja kita masuk ke video reaction-nya. Let's go. Oke, jadi di sini aku udah buka grup dari Pipa Clip Animator yang ada di Facebook. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian bisa gabung aja grup ini karena ini adalah grup internasional. Jadi kalian bisa gabung aja grup ini dan di sini itu banyak banget referensi yang bisa kita dapatkan. Dan langsung aja di sini kita tonton beberapa animasi yang ada di grup Pipa Clip Animator ini. Dan bukan hanya itu, di sini aku juga nanti rekomendasikan sebuah grup dari animator Indonesia. Jadi kalian bisa gabung aja di grup itu dengan harapan untuk mendapatkan referensi gitu. Ya, di sini itu banyak banget referensi yang bisa kita dapatkan. Dan baru aja scroll tapi udah sebagus ini gitu loh. Oke, di sini dia bikinnya di Pipa Clip ya, udah mungkin dari temen udah familiar dengan tampilan ini. Dan di sini dia pakai tablet untuk menggambarnya dan itu nikmat banget dan itu enak banget gambar pakai tablet. Niat banget nih, Pak. Iya, begitulah enaknya kalau kita punya stylish pen. Jadi apa ya? Aku juga dulu pernah gambar pakai jari, tapi itu gak senikmat pakai stylus pen gitu. Jadi buat teman-teman yang punya budget lebih, aku saranin kalian beli stylus pen, atau kalian punya budget yang lebih banget nih, aku saranin kalian beli tablet aja yang ada stylus pennya. Jangan beli tablet yang gak ada stylus pennya, tapi beli tablet yang ada stylus pennya, itu benar-benar mantap banget sih. Dan di sini dia gambarnya pakai tablet dari Samsung karena kelihatan banget dari stylus pennya. Dan tentang hal ini nih, aku belum begitu paham tentang apa fungsinya ini. Mungkin aku nanti bakal pelajari tentang hal ini. Jadi setelah aku belajar nanti bakal share ke kalian semua. Ya, ini kayaknya penting banget dalam proses pembuatan animasi. Oke, di sini detail banget, Pak. Bam. Anjay, ini, Pak. Detail banget ya teman-teman di sini. Ya, di sini kita coba cari aja beberapa animasi. Di sini cuma gitu aja sih. Kita tonton beberapa animasi yang ada di sini. Oke, jadi kita coba tonton animasi dari siapa ini? Dari hey. Daniel XXF. Oke, dari Daniel Edger Citado. Namanya susah amat, Pak. Kasih nama Supriyadi gitu aja. Mantap gitu loh, Pak. Ya, kita langsung aja kita nonton animasi dari Supriyadi. Daniel Edger. Oke lah, dan langsung aja kita nonton animasinya. Bam. Can I ask you something? Oh sure, what's that? Hui, oh no. I mean, can I ask you something? Get it? You know, Pokemon ask you is like pronounced as ask you. So like, I'm asking you a question, but with a Pokemon. it was a pun. Was a pun. What kind of human being is this? Is he on drugs? Did he just murder someone? I need to get out of here before something bad happens. Mantap banget sih. Yeah, but what you want to ask? Udah. Oke, mantap banget nih animasi dari Daniel dan di sini animasinya smooth banget. Ini kayaknya bukan pakai 12 fps tapi ini kayaknya pakai sekitar 24 fps lah mungkin. Mantap banget dari segi pewarnaannya juga, shadingnya juga dimainkan. Ya, di sinilah kita bisa mendapatkan referensi di grup Pipa Clip Animator ini. Ya, kita coba cari yang lain lagi. Wow. Kita coba lihat animasi dari Mark James Makbata. Oke, di sini kita coba aja lihat tadi masih dari Mark. Udah. Ini hasilnya keren banget sih. Oh, pakai Pipa Clip dong. Dan di sini gambarnya juga bagus banget sih.
Jadi kalau kalian mau bikin animasi itu ya kalian harus punya basic gambar gitu. Jadi gak harus jago banget gambar, karena semua orang itu punya skill masing-masing gitu loh. Ada yang mempunyai skill di bidang story-nya, jadi bagusnya di bidang story-nya bukan di animasinya. Ada juga yang bagus di bagian animasinya cuma lemah di bagian story-nya. Dan di sini cahayanya di bagian atas juga dimainkan, bah. Keren banget sih. Oke, next kita cari lagi. Jadi di sini aku mau memperkenalkan juga grup dari animator Indonesia. Oke, jadi ini adalah grup dari animator Indonesia. Di sini ada komunitas animasi Indonesia. Di sinilah para kreator-kreator animasi yang ada di Indonesia pada di grup ini, dan di sini udah ada 14.000 orang. Oke, jadi di sini ada beberapa animasi nih dari konten kreator animasi Indonesia. Ya, kita coba tonton aja satu-satu dari yang part ke satu. Oke, kita pilih full aja deh. Nah, kayak gini kan lebih mantap kayaknya. Dan langsung aja kita tonton animasinya. Bam. Bayangan part 1. Ya, untuk menciptakan bayangan, kau harus fokus dan hembuskan nafas secara perlahan. Ini bikinnya bukan di Viva Club ya, tapi random biasanya. Karena ini di grup animasi Indonesia. Oh, wow, aku berhasil. Sekarang bagaimana cara untuk menghilangkannya? Entahlah. Sejujurnya aku tidak pernah menguasai jurus itu. Ya, sepertinya untuk saat gimana ini kau punya gurunya? Saudara kembar. Hah? To be continue. Oke, dan langsung aja kita nonton animasi yang part keduanya nih. Bam. Dan maaf banget di sini kualitasnya SD, aku padahal udah pilih. Cuman gak ada pilihannya 720p, gak ada. Mau belajar jurus ini? Oke, di sini aja kita lanjut ke part ketiganya di sini. Apa ya? Ini masih kocak sih. Yo. Main PS dong. Oh, aku lapar. Aku mau pesan martabak. Bayangan, kamu mau rasa apa? Coklat kacang. Kenapa? Ternyata bukan jurus bayangannya dong. Kau bukan bayanganku. Bagaimana kau mengetahuinya? Aku alergi terhadap kacang. Dan suaramu juga sangat berbeda dengan suaraku. Baiklah, aku sudah ketahuan. Tujuanku sebenarnya adalah untuk mencuri kotak ini di episode sebelumnya. Dan setelah menemukan kuncinya, akan kuberikan kepada tuanku. Siapa? Tuanku adalah yang nanya. Siapa yang nanya dong? Ya. Ini berisik sekali. Hah? Siapa ini tidur di lantai? Guru yang ngeselin banget, Pak. Serius. Dia penyusup yang menyamar menjadi bayanganku. Katanya mau mencuri kotak itu. Memangnya apa isinya? Bukan apa-apa. Masih misteri ya, gue tanya isinya apa. Oke, mantap banget nih dari Bang Louis. Dan ya, di sini konsepnya nice, konsep good work. Dan ya, ini adalah sebuah nilai plus buat kita semua kalau kita gabung di grup komunitas animasi Indonesia. Karena disinilah kita bisa mendapatkan banyak banget referensi. Bukan hanya referensi, tapi kita juga bisa mendapatkan banyak hiburan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Dan semoga video kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan semoga dengan video ini bisa menambah referensi dari kalian juga. Karena di grup ini kita bisa mendapatkan banyak referensi gitu loh. Dan ya, seperti biasa, belum cabut dan adios.